Halo Sobat Bola, Liga Italia pekan keempat akan dihelat Sabtu tanggal 17 Oktober sampai Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Di pekan ini rencananya ada dua pertandingan yang akan ditayangkan oleh RCTI. Dan berikut jadwal lengkapnya Sobat. Di hari Sabtu tanggal 17 Oktober, Napoli lawan Atalanta akan ditayangkan Beansport jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian Inter Milan lawan AC Milan ditayangkan Beansport dan RCTI jam 11 malam. Dan Sampdoria lawan Lazio akan ditayangkan Beansport jam 11 malam. Dilanjut hari Minggu tanggal 18 Oktober, Crotone lawan Juventus akan ditayangkan Beansport dan RCTI jam 1.45 dini hari. Bologna lawan Sassuolo ditayangkan Beansport jam 4.30 sore. Torino lawan Cagliari dan Spezia lawan Fiorentina akan ditayangkan Beansport jam 8 malam. Masih di hari Minggu, Udinese lawan Parma akan ditayangkan Beansport jam 11 malam. Dilanjut hari Senin tanggal 19 Oktober, Roma lawan Benevento akan ditayangkan Beansport jam 1.45 dini hari. Dan di hari Selasa tanggal 20 Oktober, Hellas Verona lawan Genoa akan ditayangkan Beansport jam 1.45 dini hari. Klasemen sementara Liga Italia sampai pekan keempat dipimpin oleh Atalanta dan AC Milan dengan sama-sama mengoleksi 9 poin. Sedangkan Juventus masih ada di posisi 8 dengan koleksi 4 poin. Sementara itu zona merah masih dihuni oleh Torino, Udinese, dan Crotone setelah tidak mendapatkan poin sampai pekan keempat ini. Top skor Liga Italia sampai pekan keempat dipimpin oleh Alejandro Gomez dengan koleksi 4 gol. Diikuti Ronaldo, Lukaku, dan beberapa pemain lainnya dengan koleksi 3 gol. Sedangkan untuk top assist dipimpin oleh Arshad Hakimi, Alejandro Gomez, dan beberapa pemain lainnya dengan koleksi 2 assist. Jika ada perubahan jadwal akan disampaikan di kolom komentar video ini Sobat. Dan untuk link streaming akan dicantumkan di deskripsi video ini Sob. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.